Mbok wis ora antek-antek ana mau. Eh, jok. Aku tuh mau kemana? Buru-buru mana lihat temannya di sini buru-buru. Ini habis beli rokok. Mbok sini dulu piye wong kancane pada nongkrong di sini kok. Mak lalong ra. Suwo mau piye kowe? Ambil dulu, nyapa dulu wong urip nang kampung kok. Mbok ana ganggu wis lho. Kok piye wong kampung kok. Lar ngopo to kowe? Tak tamna. Aku itu harus kasih makan ternak. Apa aku melu kowe? Halah ternak. Cok. Ah, to. Ngene iki lho kanca-kancane dombok ombyong wis sih. Wah, tak omongi. Sesek iki tak omong Joko iki tenanan serius. Nek rokokan mari loro to. Nek loro, sing terus pas apa? Aku. Sing ngojeke to aku. Bapakmu loro. Sing ngojeke pas apa? Aku. Ibumu nek loro sing ngojeke aku. Ah, saya nek dirokok ya bagi-bagi karo kanca-kancane iki. Lamutan yo, Bro yo. Main kalah randhe utang nutup. Wah, kalah lho iki, ikhlas lho iki. Ikhlas, Bro. Ah, udut lho ya buka ya jok yo. Wis entek e. Wah, maksud gue nyok. Apa iya? Gini. Dikore ra jok. Weh, korek Mbah Buyut. Yo no, wong sejaman sak iki korek Mbah Buyut yo. Halah. Mbok dolongan kok nyesel. Wah, siji, Bro. Mbok dolongan sik. Jalan wae. Ayo. Ayo ngono kuwi. Kuwi peraturan ning kene teko ngasut to. Ha iya. Ha iya. Wis jane jaman kuwi lah pinggo. Ha iya. Dite jok ditokke jok. Ojo ketan rek jok. Aku ora duwe duit. Sik iya kuwi. Kan nomor atotowan iki piye? Ah negara ndi? Mangan-mangan tok ora apa jok. Aduh ora gayeng. Wah, wis ora gayeng nek ngono ora atotane. Tangi. Me bali ra. Hei. Ya wis tak tinggal ya. Mas Joko. Ayo bangun. Pak RT. Lah kok malah tiduran di sini? Nanti rumahnya digondol becot. Bebek-bebeknya itu hilang semua loh. Saya tadi malam itu cuma ketiduran di sini. Wong habis ngobrol dengan pemuda kampung sini terus kebablasan. Bablas. Nah, ini yang main kartu, minum-minum botol ini deme. Loh, kok deme to Pak RT? Lah situ bilang kalau cuma ngobrol-ngobrol. Itu artinya ada udang di balik batu antara Mas Joko dengan pemuda-pemuda di sini semalaman, iya toh? Enggak ada Pak RT. Kami itu cuma main kartu saja. Saya juga cuma manut mereka kok Pak. Manut. Ya enggak toh Mas Joko. Kalau yang jelek-jelek kok manut. Udah gini aja. Nanti itu kan ada acara besi desa. Mas Joko harus ikut. Malu. Malu kalau sampai Mas Joko tidak ikut. Ya. Nanti saya yang jemput. Iya Pak. Jam berapa nanti Bapak mau ke rumah saya? Jam 2. Kalau gitu saya mandi dulu, Pak. Iya, monggo. Iya. Nanti saya jemput. Beneran ya?
Iya, Pak. Ya, monggo-monggo. Saja. Saya itu udah kulon nuwun lama sekali. Aku tidak dibuka. Untung pintu yang di sana tidak dikunci. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Bagaimana kalau kita berangkat? Manut, Pak. Mana? Ini Pak Untung. Saya itu habis beli pakan ternak buat bebek-bebek saya. Kok enggak pernah terlibat dengan kegiatan kampung? Saya itu harus ngurus ternak di rumah. Wong kemarin itu saya kerja dengan Pak Rusman itu ya sudah berhenti. Alato. Kamu ini hanya ngurusi ternak saja, masa tidak pernah ada waktu untuk kampung? Soalnya saya juga sering ada acara mendadak itu loh, Pak. Apalagi ada acara mendadak. Tetapi acara mendadak kok terus-terusan? Kok gotong royong itu sudah menjadi semacam tradisi untuk kita. Jadi kamu cobalah terlibat. Ya.
Saya dengar kamu pergi dengan Pak RT. Ya, kemarin itu gini Pak. Pak RT itu kan ngajak bersih-bersih desa. Lah, saya ikut Pak RT. Tapi Pak RT nggak jadi. Ya, saya gimana lagi toh Pak? Ya terus manut aja sama Pak RT. Piro? 4000, Mas. Nggih.
Oh, my God.